Okey, sekarang kita nak tukar yang ni dulu. Roda yang kat dalam ni macam mana kita nak buka, saya akan tunjukkan. Tapi sebelum tu, pastikan kita memerlukan seseorang lagi untuk bantuan kita untuk pegang kaca ni. Sebab dia tajam dan boleh melukakan tangan kita. So, berhati-hati ya. Hai semua, bertemu kita kembali di channel Surya Home Maintenance, rakan penjagaan rumah anda. Okey, untuk video kali ini saya nak tunjukkan korang, mesti korang ada masalah pintu sliding door kat depan rumah korang tersangkut. Salah satu sebabnya adalah roda terosak. So macam mana kita nak tukar roda sliding door yang dah rosak? Okey, so bahan-bahan yang saya dah sediakan ni, yang pertama sekali adalah okey, roda sliding door. Yang macam ni. Ini korang boleh dapat di kedai-kedai hardware pun boleh ada jual. Di Shopee pun ada juga. Tapi kena pastikan model yang roda untuk kita tukar tu sama. Sebab dia ada dua pattern. Satu yang kecil yang standard macam ni. Satu lagi yang ada yang besar sikit. Dia macam ni juga tapi bentuk dia lain. Okey. Okey. Yang kedua adalah skru. Ini skru yang ada di sliding door. Nanti bila kita buka, kita akan dapat skru yang besar macam ni. Dia lain sikit daripada skru biasa. Dia berbeza. Untuk roda sliding door, dia beza sikit skru dia. Okey, screwdriver untuk kita buka nanti. And then lagi satu, kita terpaksa menggunakan cordless drill. Yang ni. Tak kisah pattern apa pun, janji dia boleh pergi dengan laju sebab nanti kita nak ketatkan skru dekat roda tu. Okey. Okey, sekarang jom saya tunjukkan. Okey, sekarang ni dekat depan saya ni ada pintu sliding door. Okey, sekarang kita nak check mana satu yang kita kena tukar roda dia dulu. Okey. Sekarang kita check, kita boleh naik tengok kat sini. Kita try tarik. Nampak tak tu? Dia terlalu ketat. Okey, sekarang kita nak tukar yang ni dulu. Roda yang kat dalam ni macam mana kita nak buka, saya akan tunjukkan. Tapi sebelum tu, pastikan kita memerlukan seseorang lagi untuk bantuan kita untuk pegang kaca ni. Sebab dia tajam dan boleh melukakan tangan kita. So, berhati-hati ya. Kita sediakan cordless dulu untuk kita buka skru kat dalam ni. Okey. Okey, korang pastikan. Okey, tengok dulu lubang skru dia dekat dalam ni. Ada dua skru. Okey, pusing perlahan. Okey, sekarang dah tertanggal skrunya ada kat dalam ni. Sekarang kita nak buka dia punya body ni. Okey. Okey, ambil belakang screwdriver ni. Okey, ketuk perlahan ataupun tarik je. Dah terbuka guys. Okey. Okey, tarik perlahan sebab kaca dia terlalu tajam. Okey, tengok. Roda yang ada kat dalam ni dah karat. Sekarang kita nak buka. Okey, untuk roda ni pula dia ada dua side, dua section dia. Yang pertama section dekat depan, satu lagi section ada di belakang dia. Kita buka gantikan satu yang rosak ni dulu. Sebab yang belakang tadi kita check masih berjalan lagi. Okey, sekarang kita buka. Okey, berhati-hati dengan kaca, tutup dulu getah untuk pelindung yang kaca ni. Okey, tutup dulu. Okey, sekarang ni kita nak angkat cermin ni, kita memerlukan bantuan seseorang lagi lah untuk backup kita. Okey, berhati-hati bila time kita nak pegang cermin ni sebab dia ada kaca tajam kat dalam ni. Pastikan berlindung dengan getah ni atau menggunakan sarung tangan untuk pegang dia. Okey, kita angkat, kita nak keluarkan roda ni dulu lah. Okey, jom. Okey, sekarang kita angkat, dia dah keluar. Okay, kita tarik je. Okay, sekarang kau boleh tengok bezaan dia. Roda yang saya cakap dah rosak. Mak, dia dah ketat. Bearing dia dah pecah kat sini. Okay, inilah salah satu sebabnya kenapa kita punya sliding door ketat ataupun tersangkut, tak boleh nak tutup. Okay, sekarang kita nak gantikan yang baru kan. Okay, macam ni. Okay, ambil roda yang baru yang ni. Okay, sekarang kita angkat balik. Okay, pastikan berhati-hati sebelum kita angkat kaca ni. Okay, standby untuk masukkan roda di dalam track dia. Pastikan tayar ni berada di track laluan roda ni. Okay, angkat. Okay, masukkan perlahan. Okay. Okay, tengok lubang skru dia sama dengan kedudukan. Okay, letak. Terakhir untuk korang tutup bila kita dah masukkan roda dia. Ni yang skru yang saya cakap tu lah. Ini skru yang dah karat. Skru roda sliding door. Yang ni yang baru yang kita akan pasang tu lah. Okay, jom sekarang kita pasangkan balik yang kita dah buka bingkai body sliding door ni. Okay, first sekali pastikan getah yang untuk penutup kaca ni kita pasang dengan keadaan kedudukan yang betul supaya dia tak sesepit. Pasang sampai atas, kita rasa kita ketuk dia perlahan-lahan. Okay. Okay, bila kita dah siap pasang getah tu,
Sekarang tiba masa untuk kita masukkan bodi dia. Okey, tolak perlahan-lahan. Okey, ada lekuk di kawasan ni yang korang boleh tengok. Okey, masuk dia. Okey, dia agak ketat, ada yang ketat, ada yang longgar, tapi masuk perlahan-lahan, cuba ketuk dia. Okey, sebelum kita skru, pastikan ada orang tahan untuk yang di belakang lah. Itu sebab kita memberi tekanan daripada depan untuk ketatkan skru tu. Sekarang kita skru lom. Jadi kita dah ketatkan skru dia. Sekarang ni, kita kena ketatkan getah tepi-tepi ni. Untuk cermin tu lagi padat di sini. Tak mudah bergoyang. Okay, ni ada getah ni kan, kita tekan dia. Pastikan kedudukan getah tu dalam besi dengan cermin tu padat. Ha, nampak tak ada kesan getah yang terkeluar tu kan? Okey, panggilkan dia padat ke dalam. Okey, ini kita pakai tangan je pun boleh ataupun kita nak pakai screwdriver pun boleh. Okey, di dalam pun sama juga. Okey, sekarang kita cuba try sliding door ni bergerak dengan baik ke tidak. Okey, sekarang kita dah settle cara-cara pemasangan roda sliding door. Itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channel kami Suria Home Maintenance, erakan penjaran anda. Okey, jumpa lagi. Bye.